Inside Journey kali ini kita berada di Kabupaten Anambas, persisnya di Pulau Jemaja. Saya ditemani oleh Head of Anambas Foundation, Jerry. Hi Jerry. Hai, selamat datang di Anambas. Dan ini benar-benar perjalanan yang luar biasa panjangnya. Bayangkan kita dari Jakarta naik pesawat jam 7, sekarang jam 2 sore baru sampai di sini. Ini dan belum selesai. Belum masih selesai. Jalan juga. Karena habis ini kita harus naik ferry. Selama 2 jam setengah lah. Oke, okay, ya. Ini kalau kita naik pesawat ke luar negeri itu sampai di Jepang atau di Dubai. Sampai di Dubai. Oke, okay. Jerry, kita persisnya di mana, mau kemana, dan apa kira-kira keunikan dari kepulauan di sini? Ya, selamat datang sekali lagi di Kepulauan Anambas, Kabupaten Anambas. Saat ini kita berada di Kecamatan Jemaja dengan tepatnya di Padang Melang. Oke. Okay. Padang Melang adalah salah satu pantai terbesar yang kita punya di Kabupaten Anambas. Dan serunya, setiap tahun pemerintah Kabupaten Anambas melakukan event-event besar di Padang Melang, disebut sebagai Festival Padang Melang. Dan di sini tuh kalau bisa lihat pantainya tuh sangat-sangat luas. Ini kita sambil jalan, luar biasa luas dan bersih ya. Dan bersih. Ini. Dan ini biasanya saat ini tuh sedang agak naik, Mbak. Biasanya kita bisa sampai ujung sana tuh, sampai sampan situ, semua pasir. Banyak sekali kegiatan-kegiatan tiap pagi. Kalau kita kesini ada yang lari pagi, ada yang senam pagi. Kalau saya kesini nggak mungkin nggak, pasti di sini. Soalnya tapi dari segi tempat penginapan dan lain sebagainya cukup memadai buat para wisatawan berkunjung sini. Ada beberapa penginapan tidak langsung di Padang Melangnya. Ada beberapa penginapan di kecamatan ini sendiri dan nggak jauh dari sini, mungkin sekitar 10 menit. Dan lagi-lagi dengan pemandangan dan juga pantai yang sangat luar biasa ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang para wisatawan bisa lakukan di sini. Oke, apa-apa saja selain lari pagi di atas pasir. Sebetulnya di dekat-dekat kecamatan ini ada pulau-pulau kecil juga dengan pantai yang sangat luar biasa juga, dan bisa diving, bisa snorkeling, dan juga banyak kegiatan yang bisa dilakukan di laut. Tapi underwater scene-nya luar biasa. Underwater scene-nya luar biasa. Ini namanya kita di Pantai Padang Melang, persisnya di Pulau Jemaja. Ini bagian dari kecamatan Jemaja itu sebenarnya ya, betul. Nama pulau ya. Nama pulaunya Jemaja, dibagi menjadi dua kecamatan, Jemaja Barat dan Jemaja Timur. Oke, okay. Mengenai Kabupaten Anambas itu sendiri, bagi teman-teman terus terang Jerry, ini pertama kali kita dan kru pertama kali kesini. Selamat datang. Yeah. Ini kepulauan yang bagian dari Kepri ya, provinsi Kepri. Betul. Ya. Kalau ke Anambas sendiri kira-kira ada berapa ya kabupatennya, pulaunya itu ada berapa? Jadi Kabupaten Anambas ini memang salah satu kabupaten baru, Mbak. Sebelumnya itu bergabung dengan Kabupaten Natuna. Sekarang menjadi kabupaten sendiri. Di Kabupaten Anambas itu terdiri dari 255 pulau. 255 pulau ini. Walaupun semua tergolong kabupaten kecil untuk ukuran Indonesia, saja masih ada 255 pulau. Iya, namanya juga Indonesia indah sekali. Betul. Kita memiliki begitu banyak pulau. Dan dari 255 pulau ini ada berapa persen penduduknya? Ya, 47.000 penduduk tersebar di sekitar 25 pulau. 25 pulau, jadi selebihnya masih banyak sekali pulau-pulau cantik yang tidak berpenduduk dan juga banyak diminati oleh wisatawan. Oke, okay. Sekarang kita kemana? Ayo dalam Inside Journey ini, okay. Masih kami perjalanan kita, tell us where belum we going selesai. Now. Sekarang kita akan naik ferry di sana sekitar 2,5 jam ke Pulau Siantan, nama pulaunya, di mana ibu kota Kabupaten Anambas ada di situ, namanya Tarempa. Dan nanti kita sesampai di Tarempa, baru kita akan mengunjungi pulau-pulau kecil lainnya. Oke, kita naik ferry. Naik ferry dulu kita. Oke, nanti kita ketemu di ferry dulu ya. Oke. Oke, sip. Let's go. Yeah, let's go. Kita sudah 2 jam di atas feri nyebrang ke Pulau Siantan, pulaunya. Siantan, bisa cerita sedikit kan dari jauh? Yeah, sure. Sangat menarik karena kelihatannya dihuni oleh cukup banyak orang. Betul, jadi nama pulaunya adalah Pulau Siantan, sedangkan kotanya sendiri adalah Kota Tarempa yang merupakan ibu kota kabupaten dari Kabupaten Anambas. Bisa dilihat ini adalah pelabuhan utamanya, Sri Siantan, dan di sini adalah pusat pemerintahan dari kabupaten. Dan ini juga merupakan pulau ketiga terbesar di Anambas.
pulau yang terbesar ini adalah sebenarnya pulau yang Jemaja yang pertama kita yang bukan ibu kota. Ibu kotanya berletak di sini, Mama. Oke. Okay. Nah, jadi ada hal yang menarik ketika kita hampir mendekati ternyata yang penyambut kita ini adalah masjid yang begitu besar. Betul. Ini adalah Masjid Agung untuk Abu Kabupaten Anambas yang bisa dibilang lumayan baru, belum terlalu lama dibangunnya. Dan ini merupakan sengaja dibuat di ujung sana untuk menyambut semua yang datang. Nah, ini adalah pelabuhan utama. Yeah. Jadi semua orang pendatang akan lewat sini. Oke, jadi ini rata-rata penduduknya di sini asli atau pendatang? Kebanyakan penduduk asli sini, asli dari Anambas. Dan mereka itu berasal dari Melayu, suku Melayu. Jadi mungkin kalau dilihat dari bahasanya juga lebih mendekati ke Malaysia, ya. Iya. Tapi kalau yang menarik, ini lebih dari 90% tentu saja penduduknya Muslim kan di sini, ya. Betul. Kita sebelah sana kalau sudah salah. Tadi itu tuh, oh, itu tadi ya, iya. Yang warnanya pink. Betul. Jadi emang itu salah satu yang kesan pertama saya mengenai ketika saya datang ke Tarempa yang cukup luar biasa. Mengetahui kalau 95 lebih dari 95% mereka Muslim, cuman kita disambut tidak hanya dengan Masjid Agung, tapi juga dengan kuil Cina di situ, temple itu di yang merah itu. Ya, bahwa kita ini memang masyarakat yang majemuk, ya. Betul. Bahkan di pulau terkecil terpencil seperti di Anambas, itu pun sudah sangat menunjukkan kebineka tunggalikannya kita tuh ada sampai ke sini. Tapi kalau dilihat dari jumlah populasi di sini 47 ribu. 47 ribu, lumayan cukup besar, ya. Lumayan. Jadi rata-rata mata pencarian mereka di sini apa? Lebih dari 80% penduduk Anambas itu bergantung terhadap laut. Baik itu mereka nelayan atau mereka boat kapal, boat crew atau juga nakoda dan lain-lain. Tapi sekitar 80% bergantung pada laut. Iya, dan tadi Jerry sudah mengatakan bahwa di Kabupaten Anambas ini ada 255 pulau. Nah, kita lihat ini cukup banyak, ya, pulau-pulau. Betul. Dan katanya ini ada sejarahnya, konon dulu daerah ini sebenarnya merupakan daerah daratan. Betul. Pulau-pulau itu ini adalah, nah, jadi waktu zaman es, zaman itu, iya, ketika itu belum menjadi, iya, itu kita masih menjadi satu daratan. Betul sekali, Mbak Desi. Dan apa yang kita lihat sebagai pulau saat ini, sebetulnya dia adalah puncak-puncak gunung. Nah, bisa dilihat dari jenis-jenis pepohonan dan juga vegetasi yang ada, agak beda memang. Pohon-pohon kerasnya dan lain-lain itu tidak sesama dengan pulau-pulau pada umumnya. Karena memang ini adalah puncak-puncak gunung sebelum es-es itu meleleh. Iya, dan ini kalau biasanya kalau pulau kan cukup gersang, ya, dan tanahnya juga pasirnya agak berbeda. Tapi di sini rata-rata pohonnya apa, ya? Ada pohon jenis lokal namanya pohon keruing, which is pohon kayu keras. Dan pohon keruing ini sebenarnya sangat valuable karena sudah sangat langka. Dan kita sempat mengundang ahli hutan, Profesor Tukirin, kemari, dan beliau sangat terkejut melihat pohon-pohon keruing dengan size sebesar itu. Jadi dimanapun di Indonesia itu jarang dapatnya, ya. Dan ada juga pohon cengkeh, saya lihat tadi. Cengkeh merupakan salah satu komoditas utama dari Anambas selain daripada industri perikanan. Oke. Jadi kita sudah sampai di Tarempa. Selamat datang, teman-teman. Selamat datang di Tarempa, dan ini tahap pertama dari perjalanan kita dalam Inside Journey kali ini, khusus di Kabupaten Anambas. Nanti kita lanjutkan. Oke. Ke pulau mana? Tunggu dulu. Pasti seru. Ya, pasti seru. Yuk, kita turun. Wow.
Pulau Tarempa ini bagian dari Kepulauan Anambas, dan kalau kita lihat di sini, ini pagi hari kesibukannya luar biasa. Ya, betul. Jadi bisa cerita sedikit profil mengenai khususnya para penduduk yang tinggal di sini, aktivitasnya apa saja dan apa yang menarik. Oke. Sama kayak di kota-kota Jakarta dan lain-lain ya, tentu saja aktivitas pagi selalu memang hari pikuk. Nah, di Kabupaten Anambas ini, walaupun 80% penduduknya itu bergantung kepada laut, yeah, namun di kota ibu kota Kabupaten seperti Tarempa, kebanyakan orang tetap berkantor. Nah, mereka banyak yang kerja di pemerintahan, atau pemerintahan, sebagian besar itu PNS atau ASN. Namun juga seperti kita lihat, banyak kegiatan toko-toko, ada rumah makan, ada segala. Jadi memang ada juga banyak saudagar-saudagar dan juga pedagang yang memang ada di Tarempa ini. Dan ini adalah kota terbesar atau mungkin daerah terpaling padat lah ya. Iya, ini kabupatennya ya. Iya, kotanya. Betul. Di Kepulauan Anambas ini. Nah, kalau kita lihat dari tadi kan banyak yang PNS, tapi mata pencarian sebagian besar dari penduduk di sini apa? Nelayan begitu biasanya. Betul. Mereka bergantung pada laut. Baik itu nelayan atau mungkin juga ada yang punya kapal, ada kapten kapal, boat crew. Dan juga ya pokoknya bagian besar bergantung pada laut ya. Tapi ya tentu saja di bagian itu pun nelayan penting. Dan kita lihat tadi ada spanduk katanya selamat ulang tahun 15 tahun dari Kepulauan Anambas. Ini yang menarik karena ini ternyata sebuah kabupaten yang baru ya. Betul. Hasil dari pemekaran 15 tahun. Betul. Dulu Kabupaten Anambas tergabung dalam Kabupaten Natuna. Mungkin orang lebih banyak tahu Natuna. Nah, setelah pemekaran menjadi kabupaten sendiri. Anambas 15 tahun itu masih anak remaja ya, kalau masih anak kecil, masih SMP. Iya, masih teenager. Galau-galaunya, jadi mencari bentuk dan identitas juga sendiri. Dan ini kan kita sebenarnya kan berada di kepulauan yang sangat di luar ya, pinggiran di Indonesia. Dan ini pasti banyak istilahnya tantangan untuk mengelola kepulauan seperti ini. Karena kalau saya lihat, gampang lah mungkin ada hal-hal seperti human trafficking. Betul, betul, masuk, betul. Ada bagaimana mencegah perdagangan manusia, orang dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang berkaitan dengan smugglingnya. Betul. Secara geografis, Kabupaten Anambas ini merupakan pulau terluar perbatasan maritim Indonesia. Dan kita pun berada di Laut Cina Selatan, yang memang secara politik pun agak tricky ya. Jadi memang banyak sekali risiko-risiko atau dalam pengelolaan daerah seperti Anambas ini. Satu, akses. Akses di Anambas, Mbak Desi udah mencoba sendiri kemarin kan. Udah sampai Dubai katanya kalau kita, kita terbang dari Jakarta. Memang akses pun sangat sulit dan kebayang untuk logistik, untuk kebutuhan sehari-hari, jadi lebih mahal juga. Dan juga ya betul, dimana kita juga situasi di Laut Cina Selatan, laut lepas, perbatasan, tentu saja banyak risiko seperti smuggling, trafficking, dan lain-lain itu ada, risiko itu ada. Oleh karena itu, di sini juga kita ada lanal juga sini kan, ada pos lanal, dan tapi potensinya juga sangat besar, tidak hanya risikonya saja. Karena agak jauh, jadi sedikit kurang tersentuh ya. Iya. Keindahan alamnya pun masih terjaga sebetulnya. Dan jumlah, saya lihat jumlah turis hampir bisa dikatakan tidak ada ya. Belum ada. Dua dari turis. Turis internasional, tapi secara keseluruhan mungkin masih agak terlalu menantang ya untuk mencapai ke daerah ini. Pelan-pelan sih Mbak, soalnya juga kita sudah ada satu resort di sini yang sudah bertaraf internasional dan sudah diakui juga oleh dunia. Dan dengan keberadaan resort itu, Anambas jadi dikenal. Nah, menggaung. Iya, menggaung. Nah, menggaung pelan-pelan turis domestik pun berdatangan gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mau lihat kira-kira kekhasan dari bukan saja Pulau Tarempa ini tapi Anambas. Kepri malah. Ya, Kepri malah. Iya. Itu ada yang saya udah makan berkali-kali ya. Namanya Luti Gendang. Luti Gendang. Nah, kita lihat ini apa sih sebenarnya namanya Luti Gendang dan bagaimana? Boleh. Di situ ada masa, tempat ngopi, kita bisa cek. Oke, dan ini kita sekarang berada di Pelabuhan Tarempa. Nanti kita di sini akan naik boat ya. Boat ya. Oh, hati-hati. Okay. Memang betul-betul masalahnya di situ. Jadi sempat mengatakan di Kepulauan Anambas itu 255 pulau ya. Betul.
Jadi ada memang ini sebagai kepulauan kan ya, kabupaten kepulauan. Lebih dari 255 pulau, walaupun nggak semuanya berpenghuni. Mungkin sekitar 10% yang berpenghuni, 47.000 penduduk tersebar total. Tersebar di sekitar 25 pulau. Ya, dan ini kalau kita lihat trafiknya lalu lintas ini luar biasa ramainya ya. Ini macet versi Anambas tuh kayak gini. Kalau di kita kan banyaknya mobil kan ya tadi ibu kota, tapi ini di sini tuh macetnya kayak gini. Iya, ini motor nih. Ini motor. Macetnya motor. Maksudnya macetnya kapal itu disebut motor. Iya. Oke. Nah, kita bisa nyoba nih di sini nih. Ayo kita lihat. Ini kita mau coba yang namanya Lutik Gendang. Sama kopinya di sini ya. Oke banget. Kopinya tuh kecil, cangkirnya cuman strong. Iya. Ini ibu siapa namanya? Ibu Johan. Ibu Johan. Ibu Johan asal sini. Asli orang sini. Asli orang sini. Udah berapa lama buka warungnya? Dalam belasan tahun. Udah belasan tahun. Bu, saya tuh penasaran ya, karena Yeri mengatakan katanya di sini Lutik Gendangnya enak banget. Ya, bisa nggak dilihatin bagaimana cara pembuatan Lutik Gendang? Boleh, Bu. Iya. Kalau saya lagi ini, Bu, lagi tamu di habis. Ini buat sarapan, dimakan di lontong. Lontong apa, Bu, namanya ini, Bu? Lontong sayur? Lontong sayur, Pak. Oh. Lontong sayur. Ini siapa Usan? Langsung loh ini. Dilayaninya. Ayo di sini, Ibu. Oke. Ibu tolong jelaskan Lutik Gendang ini dan kira-kira isinya apa saja? Isi dan isinya ya. Ada rasa kacang hijau. Ada abon. Nah, itu tadi abonnya tuh dari ikan tongkol. Ikan tongkol itu pertama kita bersihkan, kita masuk di dalam air yang sudah mendidih. Nanti udah dingin, kita suir-suir. Ya, kita simpan. Waktu saat kita mau menyambal, kita tumis dulu bawang merah putih. Jadi ini ya, Bu, hasilnya. Setelah itu kita enggak kasih minyak, santan aja sih. Santan. Terus ini apa saja? Tepung, mentega, ada ikan. Nah, Lutik Gendang itu artinya itu sebenarnya apa sih? Tadi Jerry bilang katanya enggak Lutik itu roti ya. Iya, roti betul. Itu kan kayaknya mungkin bahasa Chinese Melayu, ya. Susah mungkin kali ya, agak susah ya. Memang ini kayak peranakan ya, Bu, sebetulnya ya. Ini budaya peranakan, jadi antara Chinese dan Melayu, Cina Melayu. Jadinya roti jadi Melayu luti. Bilang roti. Betul. Gendang itu artinya digoreng. Oh, gendang digoreng. Jadi jadi sebenarnya roti goreng ya? Roti goreng, ini versi mirip donat atau mantau. Betul, sama kayak donat atau mantau. Cuma karena di sini khas Anambas dan juga kepulauan, isinya ikan yang memang tersedia di sini, itu yang bikin khas. Oke, ini kelihatan kita harus bawa, betul. Tapi Jerry, kita harus melanjutkan insight Juni ini, jadi kita harus ke Pulau Mamat. Betul. Ibu, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya dan ya, sih kita lanjutkan. Baik, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, ya. Semoga sukses terus ini nanti warungnya. That's our speedboat. Oh, speedboat. Ah, wow. Betul. Motor namanya. Motor kalau di sini betul. Kita mau ke Palmatak.
kita lanjutkan Inside Journey. Ini kita masih di Pulau Anambas, di Kabupaten Anambas, masih di Pulau Siantan. Masih di Pulau Siantan, di Tarempa. Betul. Dan kita ini di pantai yang agak berbeda, namanya Pantai Karung Hijau. Kenapa kita ada di sini, Jerry? Jadi kita di Pantai Karung Hijau ini, Yayasan Anambas bekerja sama dengan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di Anambas, yang fungsinya adalah untuk mendidik anak-anak. Nah, Yayasan Anambas memiliki satu program namanya Digital English Club. Digital English Club. I know. Ini sudah ada WiFi. Sudah ada WiFi. Betul sekali. Kita makanya itu adalah kolaborasi dengan antara Yayasan Anambas dengan PKBM. Sejak kapan ini? Ini diadakan tahun 2020 pas COVID sebetulnya. Oh, sebelum COVID, maaf, sebelum 2019 COVID. Sebelum COVID. Nah, ini anak-anaknya. Di sini kita memberikan pelajaran bahasa Inggris. Tapi lewat via digital, yeah. Dimana guru-gurunya tuh ada di Jakarta, ada di Bali. Nah, kenapa? Ini juga untuk memperbolehkan anak-anak belajar bahasa Inggris tanpa harus kita merelokasikan guru. Wow. Ke Anambas. Ya, sekarang belajar itu bisa di mana saja, yang penting ada WiFi connection. Betul. Dan karena program ini diadakan sebelum COVID, ketika pembelajaran daring dimulai, mereka sudah terbiasa. Iya. Saya udah duluan. Zoom dan lain sebagainya. Sudah biasa dia. Sudah terbiasa. Yeah. Nah, ini jumlah anak-anaknya dan siapa mereka dan animo antusias dari anak-anak ini sebenarnya seperti apa? Jadi ini kita ada dua kelas di sini dan sekitar ada 14 anak yang belajar di sini. Dan mereka semua adalah warga desa Rijal. Dan kita juga berkolaborasi dengan sekolah, di mana pihak sekolah juga menseleksi anak-anaknya. Dan ini kegiatan di luar sekolah, jadi kegiatan ekstrakurikuler. Dan anak-anak jadi sekarang ini senangnya kenapa, Mbak? Soalnya nggak cuma belajar pakai buku, walaupun penting buku, tapi mereka juga bisa belajar lewat daring, sudah bisa melakukan komputer, sebenarnya pakai juga melek teknologi. Iya, dan ini juga ada perpustakaannya, jadi betul. Buku analog juga ya? Ada, masih ada, ya. Betul. Tapi kenapa dipilih kerjasama dengan Taman Bacaan Anak-anak di sini? Simple sih, satu visi. Visi PKBM itu memang mendidik anak-anak di Karung Hijau supaya menjadi lebih semangat membaca, semangat belajar. Nah, semangat yang sama itu dimiliki oleh Yayasan Anambas dengan melalui program diisi ini. Jadi kita punya satu visi, punya satu semangat, jadi cocok. Nah, dari mana PKBM pun dukungan untuk digital English Club dari PKBM sangat luar biasa. Tapi untuk orang tuanya ada juga nggak kelas Inggris? Karena biar mereka nanti kalah loh sama anak-anaknya. Kamu udah jago-jago bahasa Inggris, nanti justru jadi. Kedepannya kita pengen, terutama juga untuk mendukung sektor pariwisata. Karena kan suka ada aja gitu wisatawan asing datang. Kita ingin anak-anak ini juga bersama dengan orang tuanya bisa mulai berkomunikasi dengan para wisatawan ini. Lucunya, Mbak, mungkin walaupun mereka belum terlalu fasih, dulu kalau ada turis bule, mereka kabur. Sekarang kalau ada wisatawan asing, mereka kejar. Walaupun mereka tidak bisa berbicara dengan baik, belum bisa berbicara dengan baik, mereka sudah bisa at least mengucapkan beberapa kata-kata sambutan, okay, dan lain-lain. Iya, ada anak-anak di belakang, yeah. Let's test their English. Halo. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Okay. You can introduce yourself. Right. Yeah, introduce yourself. My name is... Hello, my name is Rimanini. I am 12 years old. Okay. My hobby is swimming. Oh, your hobby is swimming. Wow, her hobby is swimming. And how do you have brothers and sisters? Yeah, kakak adik? Yeah. How many brothers and sisters? Three. You have three brothers or three sisters? How many brothers? How many sisters? Brothers, one. And the baby, is it a boy or a girl? Girl. A baby girl, okay. And then? Baby boy. And a baby boy. Okay, wow. What's your favorite color? My favorite color? Black. What? Ah. What's your favorite food? What's your favorite food? Would you like to eat? Yum, 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 yum. Mie tarempah. Mie tarempah. Nah, what's your favorite food? Seblak. Oh, wow. All the way to here. Seblak is popular. That's your favorite food. Thank you so much. Thank you. Okay, jadi untuk Inside Journey kali ini kita belajar bahwa ternyata kegiatan atau inisiatif dari yang dilakukan oleh Yayasan Anambas bukan hanya waste management, tapi juga pendidikan anak-anak di sini. Karena kalau
kita lihat dari kehidupan secara ekonomi bagaimana keseluruhannya? Kalau dibilang apakah mereka berada di bawah garis kemiskinan, jawabannya tidak. Memang kebanyakan dari mereka itu di tingkat yang lumayan. Lumayan dalam arti nggak ada yang kelaparan, self-sustenance, itu udah oke. Tapi apakah di tingkat exposure dan juga di tingkat pendidikan mungkin agak susah. Dan ini hal-hal yang memang dirasakan terutama di tempat-tempat kecil-kecil. Iya, dan ini sangat-sangat terpencil. Betul. Tapi kalau kita lihat di sini juga, sebenarnya kan kita sudah masuk ke perairan internasional. Hampir jadi, kebatasannya. Ya, dan dengan wifi connection, dengan komputer, dengan Zoom dan lain sebagainya, sebenarnya pendidikan itu bisa dibawa kemana saja. Betul sekali, dan itulah yang kita ingin coba buktikan dengan metode atau pendekatan Digital English Club. Nggak perlu mengandalkan ada guru yang datang atau apa, bisa dilakukan di mana saja. Oke, dan ini akan direplika di desa-desa lain, Jen? Kita sudah ada di 3 desa lainnya, dan kita akan melakukan ekspansi ke beberapa desa dalam beberapa tahun depan. Oke, ya, siap. Bye! Bye. Inside Journey, kali ini kita mencoba untuk meninggalkan Terempa, meninggalkan Pulau Siantan, tapi Jerry, kata kapten boat kita, kita belum boleh kemana-mana dulu karena cuaca. Ini bisa nggak cerita sedikit, ini mungkin salah satu tantangan ya dengan situasi kepulauan ini, sangat tergantung kepada cuaca. Precisely, dan kita ini kan berada di lokasi Laut Cina Selatan, di mana cuaca itu betul-betul mendikte kebanyakan kegiatan di sini. Kadang-kadang ketika angin kencang, itu ombak bisa mencapai 4 meter. Di mana arus logistik, kebutuhan barang itu bisa terhenti total. Nah, tapi memang ini meng-highlight tantangan terbesar untuk bekerja atau mungkin bukan bekerja saja, hidup di sini. Hidup di sini di daerah sini. Kita masih berada di Terempa, kita ada di pelabuhan Terempa. Kalau bisa dilihat di belakang juga, itu awan itu sudah mulai berkumpul ya. Dan dari tadi angin kita juga diperasakan lumayan kencang. Iya, kita rencananya mau ke Telaga. Betul. Tapi untungnya kapten kapal kita sudah sangat jeli. Mungkin dia udah terbiasa juga, bilang tunggu dulu deh. Karena kan bahaya juga ya, apalagi di laut lepas Cina Selatan. Tapi memang ini betul-betul meng-highlight tantangan-tantangan masyarakat yang hidup di sini. Iya. Jadi kadang-kadang rantai pasokan makanan bisa terputus, rantai pasokan bahan bakar bisa terputus. Nah, ini adalah salah satu tantangan kehidupan pulau. Tapi ada bulan-bulan tertentu nggak? Kita kan sebenarnya kan bulan Juli yang harusnya kan sudah masuk bulan istilahnya kering kan, betul, musim kemarau gitu. Tapi welcome to climate change. Welcome, ini mungkin salah satu dampak dari perubahan iklim. Tapi kalau normalnya bulan-bulan mana saja di mana cuaca itu betul-betul menjadi masalah? Akhir tahun kebanyakan. Jadi sekitar bulan Oktober sudah mulai, November dan Desember itu sangat-sangat berbahaya di sini. Bahkan Syah Bandar kadang-kadang tidak memperbolehkan kapal untuk berlaut sama sekali. Tapi baru kemarin saya dengar dari tim saya yang di sini sudah mulai bergeser katanya. Januari Februari sekarang yang agak-agak lebih menyeramkan. Yeah. Nah, tapi ya kita juga nggak tahu ya, mungkin tahun ini kita lihat, tapi biasanya itu sekitar bulan November Desember. Iya, tapi ya kita nggak tahu sekarang dengan perubahan iklim bisa betul kapan saja. Buktinya di sini lumayan nih gelap ya. Iya. Kalau kemarin kita terang, tapi ini kaptennya tadi mengatakan nggak berani. Iya, jangan dulu deh gitu. Iya, jadi kita tentu saja ikut saja karena keselamatan is number one ya, safety first. Tapi ngomong-ngomong, kita Telaga, acaranya sebenarnya apa saja yang kita lakukan di situ? Ini bagian dari kegiatan Nanambas Foundation. Betul. Juga. Jadi Telaga itu salah satu desa pertama yang kita masuk, salah satu pilot ya kita. Di sana ada banyak kegiatan, terutama kita juga ada kegiatan pertanian organik, di mana teman-teman nelayan pada saat nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa berlaut atau susah berlaut, setidaknya ada mata pencaharian alternatif. Dan di sana juga kita bekerja langsung dengan ibu-ibu untuk membantu mengembangkan industri rumah tangga. Seperti buat keripik dan lain-lain. Oke, jadi UMKM di situ. Iya, dan kita improve kualitas apa yang mereka produksi. Namun nggak sampai sana aja Mbak Desi. Baik petaninya maupun ibu-ibunya, 100% produksi mereka langsung dibeli. Guaranteed purchase. Guaranteed. Siapa yang beli? Nah, kita bekerja sama dengan mitra kami, namanya Bawah Reserve.
itu adalah resort berkelanjutan di Anambas, dan mereka komit untuk improving atau meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, semua sayur mayur, buah-buahan, bahkan sampai industri rumah tangga seperti keripik, itu mereka komit untuk beli dari masyarakat langsung. Iya, dan ini penting. Jadi mereka ada pasar yang tetap yang bisa menjamin mata pencaharian. Betul. Mereka. Ini sudah berlangsung berapa lama, Jerry? Program ini dimulai di tahun 2018, hampir langsung ketika yayasan terbentuk. Nah, karena Telaga adalah salah satu desa binaan kami yang pertama. Jadi dari tahun 2018 sudah ada. Dan kita pun semenjak tahun lalu mulai merambah untuk marine conservation. Konservasi lautnya juga sudah mulai kita jajaki. Di mana kita melihat ada beberapa spot yang karena praktik-praktik penelayan yang kurang berkelanjutan dulu. Kalau dulu misalnya ikan dibom. Betul. Atau mereka menggunakan potasium zat-zat yang sebetulnya bisa merusak biota. Betul. Dan itu kita ke sana kita melihat ada tanda-tanda bekas. Walaupun sudah tidak terjadi lagi, namun seperti yang Mbak Desi tahu, terumbu karang itu kan puluhan tahun jadi untuk regenerasi. Jadi berarti harus direhabilitasi. Betul. Harus ditanam kembali. Betul, jadi kita ada kegiatan itu juga di situ. Ya, kita berdoa saja supaya awan ini cepat berlalu. Kayaknya di ujung situ matahari udah mulai muncul-muncul tuh, Mbak. Mudah-mudahan aja kita bisa cepat jalan. Jadi nanti kita lanjutkan Inside Journey, mudah-mudahan kita bisa segera berangkat, tapi kalau tidak juga ya apa boleh buat. Enjoy saja. Kita bisa berencana, tapi alam yang bisa menentukan ya. Yes. Oke, okay. Ya kita kalau gitu ngopi dulu ya. Ngopi lagi deh. Ya, ngopi lagi. Menerjang badai kayak samudra. Satu jam benar-benar yang namanya diombang-ambing. Betul, kayak wahana Tentang di dunia fantasi itu, kita. Keras banget loh. Aduh, bentar stretching dulu, Mbak. Sejam pegel. Capek asli. Pantatku juga pegel. Adalah luar biasa. Wah. Oke, jadi kita di berada di Telaga sekarang ini. Desa Telaga ini memang tepatnya di Dusun 2 atau Gunung Kawah. Karena Desa Telaga juga ada dua dusun, Mbak, di situ. Nah, kita di sini akan melihat beberapa kegiatan seperti ibu-ibu lagi bikin keripik, juga ada organic farming. Telaga, dan betul. Ini kita di mana, pantai apa? Ini namanya Pantai Kianume yang juga berlokasi di Pulau Telaga Besar. Iya, pantainya luar biasa indahnya sebenarnya. Nah, ini cuaca agak sedikit tidak mendukung, tapi tidak pernah ada cuaca yang jelek. Kita betul. Tidak bisa bilang, karena kita harus menyesuaikan dengan cuaca ya. Betul. Jadi, tapi Jerry tapi sempat berenang ya? Gimana aku sempat ngecek, aduh airnya hangat banget, Mbak. Bersih, sebetulnya ya, hujan di Telaga atau di Anambas ini masih lebih cantik daripada yang cuaca cerah di tempat banyak kebanyakan tempat gitu kan. Hujan-hujan pun masih cantik sekali di sini. Yeah. Tadi saya sempat nyemplung di laut untuk soalnya ngecek telaga, beberapa soalnya telaga. Dan itu kita ngecek beberapa terumbu karang. Aduh, bagus banget. Masih bagus ya. Sangat-sangat cantik. Airnya pun sangat jernih dan juga anget. Kalau di sini enaknya kita diving atau mungkin berenang di laut Indonesia tuh itu, enggak? Anget. Yeah. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu destinasi
destinasi wisata yang sangat potensial. Betul. Tapi untuk mengembangkannya kira-kira challenge-nya apa ya? Untuk misalnya ada resort di sini atau mengajak para wisatawan datang sini, karena tadi kita lumayan cukup ini menantang. Betul. Menyeberang dari Pulau Siantan sampai ke Pulau Telaganya. Betul. Mengingat lokasi kita berada, memang pasti tantangan untuk para wisata itu adalah logistik atau transportasinya. Namun itu menurut saya bukan halangan yang tidak bisa di diatasi. Jadi itu sebenarnya bisa. Tapi tantangan lain adalah memastikan kalau alamnya terjaga. Nah, bersih. Bersih satu, yang kedua juga koralnya atau terumbu karangnya juga tetap cantik, pasokan ikannya cantik. Nah, itu yang salah satu daya tarik wisatawan untuk kemarin sebenarnya keindahan alam yang ada di sini. Iya. Nah, saya tadi sempat jalan-jalan gitu, mungkin sambil jalan aja karena pasirnya luar biasa. Betul. Bagus. Tapi saya lihat ini ada sampah-sampah plastik. Betul. Ada bekas kayak net buat jaring-jaring. Betul. Buat ini mancing ikan, itu menangkap ikan. Iya. Kebayang enggak, Mbak? Ya? Pulau ini tuh atau pantainya tidak berpenghuni. Gak ada orang. Ya? Gak ada orang yang tinggal di sini, tapi masih ada aja sampah yang datang. Karena isu sampah itu memang bukan isu satu daerah. Sampah tidak mengenal batasan, nggak mengenal batasan negara, nggak mengenal batasan desa, peduli amat gitu kan, dia nggak perlu visa, nggak perlu paspor, sampah tuh. Jadi memang banyak nggak bisa juga untuk menjaga satu daerah itu bergantung pada satu pemain pihak saja. Memang betul perlu kolaborasi dari desa-desa setempat, dari juga ibu kota, dari juga teman-teman lain semua. Karena tadi sampah tidak mengenal batasan. Iya. Nah, Yayasan Anambas, Yayasan Anambas Foundation kan sangat konsen terhadap pembersihan sampah dan lain sebagainya. Kira-kira ini bisa nggak dijadikan bagian dari proyek atau program yang dilakukan oleh Yayasan Anambas? Sangat bisa, Mbak. Jadi memang ini sudah menjadi plan kami. Walaupun sekarang ini kita sudah beroperasi di hampir 18 desa, tapi ini kita akan terus ekspansi. Dan salah satunya tentu saja menggait pihak-pihak lain, tidak hanya Yayasan Anambas, pemerintah desa dan juga mungkin investor-investor yang ingin melakukan pariwisata di sini, karena untuk menanggulangi isu sampah dan juga menanggulangi isu lingkungan tidak bisa hanya satu pihak. Jadi koralnya tadi Jerry katakan kan masih bagus. Praktek-praktek saya dengarkan para nelayan mungkin harus mereka masih menggunakan bom misalnya atau potasium untuk menangkap ikan. Ini masih terjadi nggak di sini? Masih didapatkan nggak praktek-praktek itu? Praktek-prakteknya itu kalau saya bilang tidak sama sekali mungkin tidak mungkin. Yang saya tahu, saya selama di sini dari tahun 2018 belum pernah mendengar bom sekalipun. Namun ketika kita diving di beberapa lokasi kita bisa melihat ada spot-spot yang hasil daripada warisan praktik-praktik yang sudah berkelanjutan. Oke, itu. Ini kayaknya hujannya udah mulai. Hello, welcome to Kianume. Ya, ini pantai Kianume dan saya rasa ini bisa sangat bersaing dengan pantai-pantai indah di Nusantara lainnya. Ini merupakan salah satu dari 255 pulau di Kepulauan Anambas. Tentu saja kalau kita rawat, ya, jaga kebersihan lautnya dan juga pantainya, ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat-sangat menarik. Dan saya yakin sekali, next time Mbak Desi kesini, ini akan menjadi lebih cantik lagi. Dan siapa tahu kita bisa nongkrong. Ya bisa nongkrong, bisa ngopi-ngopi. Betul. Tapi kalau ini sudah selesai hujannya, kira-kira kita bisa nyemplung lagi ya? Ayo! Ayo, kita lihat aja jari nyemplung. Saja nih, akhirnya kita sampai di Pulau Bawah. Akhirnya. Saya ditemani Jerry Winata, head dari Anambas Foundation. Dan setelah berjam-jam mencoba untuk mencapai pulau ini, sampai kita harus muter balik lagi. Kita berasanya mengarungi samudra ya, Mbak ya. Padahal untuk mendapatkan. Padahal ini masih bagian dari Nusantara kita. Betul. Di Kepulauan Anambas persisnya. Dan Pulau Bawah ini salah satu dari
255 pulau yang ada di sini. Jerry, apa yang spesial dengan Pulau Bawah? Walaupun saya lihat ini surga, benar-benar surga. Serasa di film Moana. Ya, betul. Jadi memang sesuai dengan namanya, bawah Pulau Bawah itu memang pulau paling selatan dari Kabupaten Anambas, dari semua 255 pulau. Yang spesial seperti bisa dilihat, nggak usah bisa dinikmati langsung ya. Cuman memang Pulau Bawah ini sudah ada resort di sini, namanya Bawah Reserve, yaitu resort yang sangat-sangat mendahulukan sustainability. It's a sustainable luxury resort. Dan sudah diakui oleh WWF Indonesia dan juga sudah diakui oleh dunia internasional. Jadi maksudnya sustainable itu apa? Jadi apakah dari segi powernya, energinya, listriknya juga semua green energy dan cara hidup di sini? Jadi persisnya apa saja yang bisa? All of the above. Dimulai dari bagaimana cara bawah ini dibangun, Mbak. Sama sekali tidak menggunakan alat berat. Memastikan bahwa pencemaran sangat tidak ada, dari itu manajemen sampahnya, baik itu pencemaran dari airnya, bahkan Pulau Bawah ini sampai bikin air minum sendiri. Kita nggak lagi bawa air minum dari luar. Seperti Mbak Desi bisa lihat, ini kan pulau kecil ya, pulau kecil dan terpencil. Tentu saja sumber air minum tanahnya nggak banyak. Pulau Bawah memastikan kalau selama dia beroperasi tidak menggunakan air tanah sama sekali. Karena itu dapat merusak lingkungan. Dan juga memastikan bahwa perlindungan lingkungan di sekitar Pulau Bawah, baik itu terumbu karang, itu semua diperhatikan. Dan semua ini kelihatannya bersih sekali. Ya, betul. Memang nggak bisa dipungkiri, masih banyak kita dapat sampah kiriman. Namun, staf Pulau Bawah tidak henti-hentinya memastikan kalau sampah-sampah tersebut dibersihkan. Dan tidak hanya diambil, namun diproses. Oke, tapi kelihatannya kita harus mengenal Pulau Bawah lebih dekat lagi. Nah, kebetulan ini mau sunset. Betul. Bisa keliling-keliling melihat? Pastinya. Luar biasa, kita harus bangun pagi-pagi. Ekstra pagi ya. Kita masih berada di Pulau Bawah. Dan setelah trekking sekitar setengah jam, kita sampai di puncak ini. Persisnya kita di mana sih? Ini bukan puncak tertinggi tapi ya? Ini bukan puncak tertinggi, tapi ini adalah salah satu viewpoint di Pulau Bawah untuk menikmati matahari terbit, Mbak Desi. Sunrise. Jadi kalau di Pulau Bawah kita tuh punya waktu sendiri ya. Jadi betul. Jam setengah tujuh kalau di... Kalau di Pulau Bawah. Kalau di WIB. WIB itu masih setengah enam. Oke. Gimana Mbak, itu saya tracking the forest? Enak. Forestnya. Sebenarnya nggak terlalu lama, tapi cuma pas agak nanjaknya itu harus hati-hati karena banyak akar-akar dan juga daunnya lembab, jadi harus hati-hati slippery, tapi it's very manageable. Betul sekali, soalnya di Pulau Bawah memang hutan itu sangat-sangat dijaga. Makanya kepadatan hutan itu tidak akan berkurang karena memang kita ada program khusus untuk pelestarian hutan. Oke. Memastikan kalau trackingnya tetap enjoyable. Iya, sangat enjoyable dan masih sangat-sangat alami. Dan ini kita masih adem juga ya di sini. Betul. Tapi lumayan loh, pagi-pagi bangun-bangun udah olahraga, udah keringetan. Sudah penuh dengan my sweaty face, my sweaty everything. Tapi ini pasti akan menjadi satu momen yang memorable. Tenang, tetap glowing, apalagi matahari terbit. Sunrise in Pulau Bawah. Yuk kita tunggu sambil mataharinya betul-betul terbit. Oke, hati-hati ya. Thank you.
sekarang kita ke arah mana, Jerry? Kita mau melihat jetty view. Ya, ini juga salah satu viewpoint di trekking di bawah reserve yang kita di mana bisa melihat the iconic fishtail jetty. Yeah. Oke, okay. Jadi masih lurus sekitar berapa ratus meter lagi? Ya, paling juga tinggal 200 meter, Mbak. Kita it's not just about the destinations, but the journey itself. It's the journey, the insight journey. Exactly. Yeah. Ini kita harus hati-hati karena daun-daunnya basah. Jadi kadang-kadang bisa licin. Di jetty view. Kenapa namanya jetty view? Karena adalah pemandangan langsung ke jetty, the iconic bawah reserve jetty yang bentuknya seperti fishtail atau apa ya kan, Mbak? Ekorikan, buntut ikan, ekorikan ya. Jadi yang ada di belakangnya itu memang sengaja didesain seperti itu atau kebetulan? Saya sih pengen bilang sengaja, tapi sebetulnya enggak. Jadi memang itu lebih ke untuk fungsional. Dan kita tidak pernah berpikir itu akan menjadi such an iconic jetty untuk Pulau Bawah. Okay. Jadi semua orang mengenal, begitu kelihatan itu udah langsung, wah, oh, ini Pulau Bawah. Okay. Ini Pulau Bawah, tapi kan ada beberapa pulau di sini. Mm-hmm. Coba nama-namanya, Jerry. Pasti setiap pulau ada namanya. Betul sekali. Walaupun nama resortnya adalah Bawah Reserve, tapi Bawah itu adalah pulau utama yang kita sekarang sedang ada. Kalau kita bisa lihat pulau kecil di depan, itu namanya Pulau Elang. Di mana Pulau Elang pun ada villa-villanya, Mbak. Ini Elang Jadi bisa nginep di situ? Bisa juga. Nah, pulau yang besar di depan situ, Mbak Desi, itu namanya Pulau Sanggah. Nah, kita tuh udah pernah ke Pulau Sanggah kemarin. Ini yang pulau yang ada penyunya atau paling tidak di mana penyu-penyu datang untuk bertelur. Betul sekali. Nah, sedangkan di pinggir situ ada sedikit pulau kecil, itu namanya Pulau Merbeh. Nah, serunya ke Pulau Merbeh, Mbak Desi lihat, apabila sedang surut, itu ada pasir yang menghubungkan dari Pulau Bawah ke Pulau Merbeh. Bisa jalan, betul sekali. Ini kesempatan bagi kita yang selalu ingin bisa berjalan di atas air. Silakan kesini karena betul tuh sebenarnya kalau ada pasangnya juga naik, itu masih bisa jalan karena sangat-sangat dangkal. Betul. Ya. Dan spesialnya di pulau, konstelasi dari pulau-pulau ini dengan Pulau Bawah, itu membuat satu rangkaian terumbu karang sekitar. Jadi, ketika laut sedang ombak besar di luar, kalau sudah masuk ke lagun itu kayak kolam renang. Iya. Dan ini yang warna gelap ini lebih dalam ya. Sedikit lebih dalam sehingga kapal perahu-perahu besar juga bisa masuk ya. Iya. Dan yang juga penting untuk diingat, di sini kan Laut Cina Selatan, di mana ombak-ombak itu cukup lumayan besar. Mbak Desi udah nyobain sendiri kan ya. Nah, Pulau Bawah atau Bawah Reserve itu menyediakan safe harbor atau tempat aman bagi para nelayan-nelayan yang sedang melaut. Jadi ketika malam, mereka dapat bersandar. Tapi ada peraturannya, mereka tidak boleh drop jangkar. Oke, jadi nggak boleh karena dropping jangkar itu berarti bisa merusak karang. Betul sekali. Jadi gimana mereka parkir? Nah, Pulau Bawah sudah menyediakan buoy-buoy, di mana mereka bisa mengikat perahu mereka secara aman di dalam buoy. Dan itu nggak akan masalah. Kenapa? Karena tadi saya bilang, terlindung dari karang-karang yang masih sehat, sehingga di dalam itu tenang lautnya. Jadi cukup dengan mengikat dengan kepada buoy tersebut sudah aman. Jadi bagi tamu yang datang ke sini, salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah trekking. Betul, hiking ini merupakan salah satu yang populer juga, Mbak. Karena mereka pun kaget. Ketika mereka pergi ke pulau atau liburan pantai, mereka tidak menyangka bisa hiking kalau di Pulau Bawah. Karena kebanyakan kayak Maladewa atau Maldives dan lain-lain. Ya, palingan sunbathing, berenang, snorkeling. Jadi mereka cukup kaget ketika ada tiba di Pulau Bawah, loh, saya mau liburan pantai kok bisa dapat hiking juga. And
also we have to ensure that forest is well protected kan. Yeah. Jadi ini juga salah satu upaya kami untuk awareness raising, di mana ternyata daerah ini seperti yang tadi kita sudah bahas bukan sekedar pulau biasa tapi juga dulunya mountain summit. Iya, yeah. Dan di sini juga pohon-pohonnya luar biasa, masih alami, tinggi-tinggi, dan kita nanti akan melihat satu pohon yang bersejarah ya, paling tidak dari segi usia masih belum diketahui persisnya berapa. Betul, cuman ratusan memang ratusan yang jelas ratusan tahun. Dan itu menurut salah satu ahli kehutanan yang kita pernah bawa, dia tidak pernah melihat pohon keruing namanya. Keruing sebesar itu di sepanjang dia traveling di Indonesia. Iya, dan berarti ini kan habitat ini tidak terlalu banyak diganggu. Betul. Oleh tangan manusia yang biasanya meninggalkan lebih dari jejak, tapi lebih sampah. Dari jejak sampah dan juga destruktif ya. Betul. Jadi pohon-pohon ini mungkin kalau banyak orangnya ya tidak akan berdiri seperti ini. Yeah. Ada adalah gundul. Jadi ini masih alami. Jadi kita juga kalau kesini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan, dan ini salah satu yang paling menyenangkan menurut saya. Betul. Jadi don't forget to bring your trekking shoes. Yes. Okay, kita lanjut. Saya agak licin ya mbak. Right, here we go. Here we are. Ini adalah pohon keruing ya mbak, yang tadi kita sempat bahas. Pohon keruing yang usianya kita nggak tahu persisnya berapa. Sudah ratusan tahun. Ya betul. Dan apa yang spesial, memang pohon keruing ini adalah satu pohon yang sudah dinilai sebagai cukup langka. Di Indonesia juga sebarannya ada, tapi di Anambas ini kita sempat bawa Profesor Tukirin. Itu adalah ahli kehutanan yang kita bawa ke sini, dan dia sampai terenganga. Dia tidak pernah melihat pohon keruing sebesar ini, size-nya, se-Indonesia. Dia udah keliling-keliling, dan nggak pernah dia lihat yang sebesar ini. Oh, wow. I know. Ini kita harus pegang. Ya. Ini kayaknya memang udah ancient. Yeah. Mungkin ketika pulau ini juga istilahnya menjadi gunung, gunungnya menjadi pulau. Betul. Mungkin sudah ada di sini ya. Saya yakin pohonnya. Sudah, dan kayaknya sih si pulau, si pohon ini memang agak aneh untuk ditemukan di pulau. Karena ini vegetasi hutan kan, maksudnya pegunungan. Nah itu menjadi bukti lebih jauh lagi, memang dulu ini adalah bagian dari daratan yang menyambungkan antara Malaysia dengan Kalimantan. Oke, nah Pulau Bawah Reserve ini, saya lihat kan tadi banyak spot-spot ya. Nah ini Jerry udah pernah ke semua spot. Ada sunset spot, ada sunrise spot, ada jetty view dan lain sebagainya. Benar-benar seperti sudah ditata supaya tamu-tamu juga banyak pilihan ya kalau mereka melakukan hiking ya. Betul, karena banyak tamu yang kaget juga, saya liburan ke pantai kok bisa dapat hutan. Nah, oleh karena itu, kita memang betul-betul sudah mengeksplor pulau bawah ini. Dan kalau saya boleh jujur, saya memang sudah ke semuanya. Namun, setelah berapa bulan saya kesini, ada lagi terbaru. Masih banyak lagi yang belum tereksplor. Pulau-nya juga kan lumayan besar ya. Lumayan, ya. Dan ini terbesar dari antara pulau kepulauan yang ada di sini, ya, pulau bawah ini. Betul, bahwa pulau bawah ini adalah pulau terbesar dari konstelasi 6 pulau yang ada di bawah reserve. Dan juga memang hutan merupakan salah satu hal yang sangat-sangat dilindungi, terutama oleh para pemilik resort Pulau Bawah dan manajemen Pulau Bawah. Mereka itu sangat-sangat cinta yang namanya pohon. Iya, saya juga cinta. Let's hug the trees. Let's hug the trees. Oh, get the energy. Yang sudah ratusan tahun. Betul. Semoga tetap tumbuh sehat sampai ratusan dan tahun. Dan menjadi pelindung dari bawah reserve. Pulau Bawah Reserve. Ini jadi bagi teman-teman yang mau datang ke Pulau Bawah, jangan lewatkan ini hiking ke melihat pohon. Betul, pohon keruing. Tidak rugi bangun pagi di Pulau Bawah. Enggak rugi. Cuman mungkin beda waktu aja. Jadi 1 jam lebih awal. Tapi it's worth it. It's worth it. Jadi sure. Kelihatannya yeah. Inside Journey pagi ini sudah cukup ya. Ya. Yeah. Thank you, Mbak Desi. You lead the way, my dear.